Ini untuk kotornya nilainya berapa, Mas? 11. 11 dari 100. 11 dari 100. Emang boleh seputih ini. Menyala bangku. Ini masih ini belum radiator, sama yang sisi sini masih belum juga. Dan di bawah ini namanya apa, Mas? Yang bawah ini. Yang sini loh. Transmisi. Jadi untuk box transmisinya itu, transmisinya malan tuh kotor banget, lempung-lempung. Kok baunya solar, Mas? Kan mobilnya diesel. Oh iya, mobilnya diesel ya, bau solar. Ini tujuan dari bumper dicopot apa, Mas? Biar lebih pembersihan. Tapi kan sebenarnya bagian ini nggak perlu dibersihin tuh, Mas. Kenapa tapi dibersihin? Kan kalau bersih kan puas ngeliatnya. Wow, demi kepuasan ya. Apa ini memang khusus mobil ini tok yang diginiin? Khusus tambang. Khusus tambang. Oh, ini karatnya ya. Karat tok ya. Karat apa lembung tuh? Masih belum bisa tadi dikasih. Coba kita maksimalkan nanti. Ganti yang lain. Tuh kenapotnya udah mulai kicor. Ini, wih, tadi bener-bener coklat, sekarang lumayan. Kasihan sekali orang ini. Dia bekerja dengan banting tulang untuk menghidupi keluarga. Keluarga nih, wong. Kerasnya kehidupan cangkemmu kan. Nice quotes dari Mr. Dian. Cangkemmu, cangkemmu. Sekeras-kerasnya rebahanmu masih sepele daripada ngerjain mobil tambang kayak gini.
Ini kira-kira bisa sampai besok, Mas? Bukan kira-kira, Mas. Sudah pasti besok. 3 hari tumpar jalan kaki-kakinya. Ya, genepnya 2 hari lah. Karena kita banyak terganggu dari kemarin. Ini kalau anti karat tuh bisa bagus lagi, Mas ya. Iya, benernya. Lanjut part 3 untuk detailing kaki-kakinya. Jadi ini tahap yang benar-benar harus finish untuk menghilangkan si lumpur-lumpur pada sasis. Yo, sing arep gorong mili wingi. Faedek tapi. Alhamdulillah, ini udah mulai bening. Bening terus. Tapi yang sini masih banyak. Ini kita tinggal mengeluarkan sisa-sisa 10% yang kemarin, Mas ya. Katanya kan 90%. Ini 10%-nya tinggal kita keluarin. Kita lihat 10% itu sebanyak apa.
Loh. Kok wates ya? Ini adalah bagian yang kemarin sangat parah, air radiator. Mohon maaf untuk detailingnya, isi-isi kemarin itu kita nggak bisa cantumin karena filenya korup masalah ya udah. Jadi mohon dimaklumi. Dan ini sekarang sudah mulai cerah, tinggal nanti kakinya kita detailing. Apa nih? Neng kene. Kaki-kaki to. Ini kaki-kakinya hampir selesai tapi enggak di detailing sedikit. Sedikit lebih banyak. Sekarang masuk tahap pengecekan, jadi masih dilihat sisa-sisa lumpur apakah sudah benar-benar bersih maksimal. Ini kalau sudah benar-benar bersih maksimal baru disudahi prosesnya. Ini kayaknya masih belum, masih ada sedikit lumpur-lumpurnya. Ini kita bersama Mas Windavan. Ini bagian apa, Mas? Cover mesin. Cover mesinnya juga penuh dengan lumpur-lumpur. Ini juga, wah banyak. Ini juga masih belum dibersihkan. Coklat-coklat ya, manfaatnya. Sudah selesai, Mas? Sudah maksimal bersihnya? Maksimal. Oke, sudah beres. Sekarang roda sudah kita kembaliin ke tempatnya semula. Masih ada lumpur banyak.
Lumurnya sampai tumpah-tumpah mas ya? Lumurnya sampai berlumut. Berlumpur. Lumurnya berlumur-lumpur. Itu di bagian pangkonnya tuh terudara. Terus ini sangat parah. Tuh. Prayernya kurang kenceng mas. Ya. Pak lumpure. Lumpure yang keras. Double pengaman. Kenapa? Kenapa kayaknya rasanya? Jadi gak gampang metu ya?
Udah mas, turunin. Terima kasih. Mantap. Udah mas, mau ngapain sampean? Surah-surah ini rung mari. Sini di belakang daun pintunya kemarin banyakan mas ya, debu yang masuk ya. Oh, mas. Tanah merah. Terus tanah malahan. Lu karet karet pintu. Karet pintu mana? Itu. Ini. Biu. Karet pintunya berfungsi dengan baik. Dia melindungi interiornya dari debu. Tapi bohong. Loh. Kobel banget ya. Nanti kita bersihkan secara terpisah. Kurang mana yang anus? Buh, sampai ke dalam-dalam sana. Dalam-dalam, Mas. Edan, edan. Bawah. Dia itu coklat banget ya. Itu. Ini mobil di sini di area basahan. Ini sudah 4 hari ini, Mas ya. 4 hari ini. 4 hari kalau mobil-mobil biasa itu sudah bisa diambil, dibawa pulang. Tapi ini masih di sini. Ya, suatu keistimewaan sendiri. Sudah selesai, Mas? Belum. Loh, digerojoki air, Mas? Iya, Mas. Kenapa? Ini nggak bisa bersih, Mas. Ayo, Mas. Nggak bisa bersih, Mas, kalau nggak digerojoki air. Kalau nggak digerojok, nggak bisa bersih. Iya. Pakai sprayer dong. Ada soketnya, Mas. Ada soketnya. Ya, nanti malah brodo soketnya. Malah. Loh, ini nanti dilepas, Mas, yang plastiknya ini. Iya, dilepas. Ini buat bersihin ya, ini. Lagi. Nanti disilen lagi. Adung sing tak sepiliki. Kayaknya jerus ya. Tapi gak pokok. Jerus ya. Sing paling rawan. Ini sangat rawan dia kali ini. Karena tempatnya nyelempit dan mungkin orang-orang gak sadar. Tapi kalau orang yang teliti kayak kita itu pasti sadar. Yeah, I'm a
besoknya harus agak nemen mas ya. Tergerak, terkurung, terpenjara dalam gua di tempat sunyi sepi, tempat hukuman para dewa. Back a year ago.